يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لذات الكرم وعظيم السلطان. اللهم صل على سيدنا محمد شبابا تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على درجات وتبلغنا بها اقصى الغايه من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات. Dan setiap aktivitas kami dengan agama sebagai amal ibadah yang diterima olehmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bihamdi subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa mihdi wa jumlahi amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Bapak Dr. Jaya Jaya Surmaom, Magister Hukum Islam, bersama Ibu. Yang kami hormati, Bapak Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Jaya 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 yang kebetulan tidak bersama Ibu. Yang kami hormati, sekedar jajaran pimpinan Bapak Kasub Bapak para kasih dan penyelenggara Jawa atau penyelenggara Agama Kabupaten Sumeneb yang saya hormati, saya banggakan sekedar pengurus dan pemerintah persatuan atau penyelenggara Agama Kabupaten Sumeneb Bapak Ibu sekalian para undangan yang menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadi cerahan kepada batin kita dan kehidupan kita Bapak Kandil serta Ibu serta Bapak Ibu sekalian beberapa hal secara singkat akan kami sampaikan sekaligus sebagai laporan kepada Bapak Kandil bahwa ini adalah merupakan puncak dari rangkaian acara Hari Ulang Bakti yang telah kami laksanakan sejak kurang lebih satu bulan yang lalu. Ada kuasa lain memang Bapak Ibu di dalam peringatan yang awal waktu itu. Yang paling kita rasakan adalah setelah 2 tahun kita vakum tidak mengadakan kegiatan-kegiatan besar. Untuk pertama kalinya tahun ini kita dibebaskan oleh pemerintah, walaupun tetap menjaga beberapa hal yang perlu kita jalankan. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan kami laksanakan dan beberapa yang besar di antaranya adalah jalan-jalan sehat koordinasi beragama yang alhamdulillah tahun ini konon katanya rekor terbanyak pesertanya sampai hampir 3.000 orang. Ketua panitia ini sampai kita hampir waktu itu khawatir kehabisan kupon dan kami sudah siap untuk nge-print ulang pada sudah tapi alhamdulillah ternyata cukup hadiah pun cukup banyak. Ada 5 sepeda listrik yang merupakan kerjasama perbankan dengan kita. Ada 2 opsi sebetulnya Bapak Ibu, bisa 1 sepeda motor, bisa 5 sepeda listrik. Kami berpikir kalau 5 sepeda ini kemudian dijadikan 1 sepeda motor maka yang berbahagia dari 1 orang, tapi karena dipecah menjadi 5 sepeda listrik alhamdulillah ada 5 orang yang berbahagia dan beberapa di antaranya adalah keluarga besar kita pegawai atau ASN kita. Selamat kami ucapkan. Selanjutnya nuansa yang berbeda juga Bapak Kakanwil beserta Ibu adalah ketika tasyakuran kemarin malam di mana di salah satu acaranya yaitu pembacaan sholawat para penerbangnya pemain hadrohnya adalah saya sendiri, Pak Kasubag dan seluruh kasih
Jadi tanpa sebelumnya kami viralkan supaya menjadi kejutan dan supaya tidak diketahui bahwa kami masih banyak kekurangan, kami latihan di Aula Bogor. Dan sampai saat ini alhamdulillah untuk patron kami masih belum dikasih nama. Mohon nanti pemberian nama dari Bapak Kemenkeu, kira-kira diberi apa nama, diberi nama apa, diberi apakah jauhnya yang patron berjaga atau apa itu Kemenkeu. Ini adalah merupakan bentuk kebersamaan kami, Bapak Ibu, dan setiap kami anggap peresmian di patron, maka secara terbuka kami umumkan bahwa kami menerima siapapun yang akan mengundang. Karena pemainnya adalah bereskol semua, yang mohon diperjuangkan juga. Kalau ada lari mahal sekali, kalau tidak gratis sekali. Selanjutnya kami ajukan terima kasih juga kepada Bapak Kakandir beserta Ibu juga Bapak Kakandir telah hadir di kantor kami. Saya yakin beliau berdua mempunyai banyak kenangan sehingga semua beda dengan kemudian agama yang lain di mata Bapak Kakandir, apalagi di mata Bapak Kakandir Faiz, karena beliau adalah orang yang kami teruskan perjuangan-perjuangan beliau di kantor ini. Kami juga berikan terima kasih karena pada tahun ini kami keluarga besar kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb meraih beberapa juara di tingkat kanwil. Yang pertama lomba kebersihan kantor, alhamdulillah kami mendapatkan juara 3. Untuk kondisi paling ujung di Pulau Madura dan untuk jangkauan yang terjauh, apalagi dalam serba kesederhanaan seperti ini, juara 3 di kanwil itu kami anggap juara 1. Kemudian yang kedua, kami juga meraih juara lomba kebersihan santer. Alhamdulillah, Mansumna mendapatkan juara, walaupun juara harapan dan tahun depan tetap bergerak juara. Lalu ada juga lomba tenis, kita meraih juara 2. Lomba samrok yang paling ibu, alhamdulillah kita meraih juara harapan 2. Ya lagi-lagi kami sangat gede karena grup samrok ini terbentuk 1 bulan sebelum lomba dan semuanya adalah peradaban baru, Bapak Ibu. Sehingga saya tahu betul bagaimana uniknya istri saya ketika bangun tidur yang diingat bukan saya tetapi grup patroknya. Sering saya tidak sarapan gara-gara samroknya. Sering juga saya pulang rumah dinas tidak ketemu istri saya gara-gara samrok. Jadi dengan perjuangan mereka yang berdarah-darah mohon tetap menunjukkan bisa juara 1. Dan yang terakhir juara Mastur. Kenapa Mastur? Karena tersembunyi. Dapat bocoran dari Bapak Kakandir bahwa lomba mission saya dengan istri yang tampil waktu itu nilai terbaik itu urutan ke-6. Karena tidak disebutkan, maka saya istilahkan dengan juara Mastur, juara yang tertutup. Perlu kami laporkan Bapak Kakandir beserta Ibu bahwa kondisi kami waktu itu sangat darurat. Jadi bisa tampil saja sudah luar biasa. Karena persis pada waktu kami harus tampil, asap lambung saya kuat. Begitu menahan sakit sampai gemetar, ini saksinya maka sebuah dengan para kaksi. Sampai yang berarti di sana. Tapi alhamdulillah berkat doa maka sebuah para kaksi penyelenggara yang sakti-sakti ini, akhirnya saya tidak jadi pingsan dan mampu berdiri kemudian tampil di depan Bapak dari muka kaki. Jadi mohon juga diketahui bahwa satu-satunya kabupaten yang kompetisi yang paling serius itu adalah Sumeneb. Kenapa saya katakan paling serius? Kami membawa Tuan Rias dan ini tidak dilakukan oleh kabupaten yang lain sampai minum 1 hari sebelumnya. Begitu seriusnya. Jadi mungkinlah, menurut panitia kami juara 6, tapi menurut Bapak dari Bukakan kami juara 1.
Selanjutnya kami juga berterima kasih kepada Bapak Kasubag, para kasih penyelenggara dan seluruh pejabat baik fungsional maupun struktural yang selama setahun ini 26 Januari yang akan datang kami dengan satu tahun sebentar. Saya rasakan bahwa kami tidak hanya bekerja di sini tetapi lebih pada silaturahmi. Kerja tentu merupakan sebuah keniscayaan sehingga yang kami rasakan itu adalah kedamaian, kenikmatan, persaudaraan dan pengisok yang luar biasa kata-kata. Nanti kita depan ke depan semakin bisa meningkatkan apa yang sudah kita lakukan ini. Saya lagi terima kasih atas segala kebersamaannya, terutama Bapak Kesempatan Guru, Bapak Kasih dan Penyelenggara yang sudah banyak mendampingi kami, bukan hanya dalam kerja, dalam tim Madrok juga mendampingi kami, Bakar-Bakar dan Karotia juga mendampingi kami. Banyak hal kita lakukan bersama, semoga membawakan kami. Bapak Kekan ini, setelah ini kami mohon dengan hormat Bapak memberikan pencerahan bagi kami, mengevaluasi kinerja kami, apa yang harus kami lakukan dan apa yang tidak boleh kami lakukan. Mari kita dengarkan bersama Bapak Ibu sekalian nasihat-nasihat dari beliau dengan harapan kita bisa menjadi baik. Demikian, terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Kementerian Agama sudah memasuki usia yang ke-27. Hari Amal Bakti tahun 2023 ini kita sudah sangat dewasa, sudah berumur 77 tahun. Mudah-mudahan dengan umur yang sudah dewasa ini, pelayanan kita kepada masyarakat, kepada pelanggan, tentunya pelayanan yang sangat baik. Sesuai dengan tema di tahun 2022 yang lalu, tak pernah mengikir kejujuran yang lalu adalah transformasi pelayanan Tuhan. Melayani dengan sepenuh hati, melayani tanpa pandang bulu, melayani dengan keadilan, melayani dengan kemampuan, dan semua melayani kita tidak ada yang pakai transaksi dalam bentuk apapun pada siapapun. Dan saat ini tema yang kita angkat oleh Kementerian Agama dengan hak ke-77 adalah temanya kerukunan umat untuk Indonesia dunia. Yang saya hormati dan saya cintai, mohon izin untuk berdiri menghadap Bapak dan Ibu, istri saya tercinta, Bapak dan Ibu satu keluarga, ketua dan bapak lima persatuan kader Penagama Putih Jawa Timur. Hampir lupa. Hampir tak lupa ya. Kalau lupa nanti ada efeknya. Yuk, saya berterima kasih yang mendorong, yang memberikan support semangat dari saya. Saya masih ingat support yang ke-6 ketika saya lama atau berikhtiar untuk duduk di eselon 5. Saya sering di eselon 2 itu sering tidak besar. Tak tahu sudah tidak besar adalah bagian pembelajaran. Dan sering kali ketika saya sudah masuk di tidak besar, tamu ke saya, tamu rutin sekali. Dan beliau mengatakan,
Mas Bambo, saya tidak akan bela, tidak akan bela apabila menerima tawaran kamu tersebut. Insya Allah saya yakin suatu saat Mas Bambo nanti akan dihadirkan menjadi pejabat eselon II. Tidak ada transaksi apapun dengan siapapun, kepada siapapun, hanya sekedar. Dan insya Allah setiap zamannya pasti ada orang, setiap orang pasti ada zamannya. Waktu itu memang ada berat saya. Sebenarnya saya tidak akan mengeluarkan apapun, karena yang akan mengeluarkan itu adalah sudah ada orang yang terus-terusnya tidak ada, tinggal orang untuk tetap. Saya bismillah, mengikuti istri. Akhirnya peramal eselon 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, alhamdulillah hanya sampai itu besar dan tidak dilantik, tidak dipilih. Yang ketujuh zamannya terus diatur oleh Thomas, karena saya yakin pasti apa yang saya tulisin saya pasti akan terwujud. Alhamdulillah saya dilantik ketika yang ketujuh, sampai-sampai para penanya tujuh profesor dari berbagai kuliah bertanya, sampai kenal saya. Ada yang manggil Pak Fusul, ada yang manggil Pak Manaro, itu lagi, ya, nggak bosan, tidak. Jadi begitu kalau ibu yang saya berarti, maka saya berterima kasih kepada Pak Fusul. Bapak dan ibu yang saya berarti, baru saja seluruh pilihan ASN Kementerian Agama kemarin mengikuti survei IPM sekitar 214.000 lebih yang ikut survei IPM profesional dan kontrasepsi. Dari hasil tersebut kemarin ketika tanggal 30 Desember, seluruh kepala kanwil Kementerian Agama Provinsi se-Indonesia diundang di Jakarta. Gus Menteri mengatakan ada 40% ASN kita yang tidak profesional. Kurang lebih jumlahnya 100.000 ASN Kementerian Agama yang tidak. Dan nanti adalah catatan dari sekretaris jenderal untuk memberikan pembinaan penguatan pada 100.000 orang tadi supaya betul-betul menjadi ASN Kementerian yang profesional. Mudah-mudahan itu bisa tercapai. Ada yang memimpin bagi kita semuanya, beliau mengatakan bila sudah mengikuti pembinaan, ternyata masih belum bisa tercapai apa yang diinginkan oleh Gus Menteri, maka akan di pensiunkan dan diganti yang fresh. Jadi bahasa beliau akan dieduksi dan diganti yang fresh. Ya, yang profesional itu apa? Ya, kita kemarin dari IPFB itu yang panjenengan mengikuti semuanya itu kan terkait dengan empat tanggung jawab lima terpelajar. Itu yang ditanyakan dan kalimat-kalimatnya yang hampir-hampir mirip. Dan juga
berputar. Tidak banyak sekali yang belum berkomitmen kepada saya. Nah ini juga harapannya Pak Sekjen, Pak Profesor Rizal Ramli, komitmen kepada saya itu harus diterima oleh publik kita. Bahwasanya negara kita adalah negara berdasar Pancasila, undang-undang dasar 45, negara kita berdasar 23, negara kita adalah NKRI, ini tidak boleh ada ASN pemerintah agama yang masih ragu-ragu dengan pemerintah bangsa. Yang kedua adalah anti kekerasan. Anti kekerasan baik fisik, verbal maupun kekerasan seksualitas. Ini kemarin kejadian yang luar biasa yang kita sama-sama prihatin oleh pesantren di Pasuruan dan Kabupaten Albi itu teman-temannya ada teman yang terpergok dalam membuka almari remaja di kamar satu kamar begitu terpergok dia ada pemberan putih dan akhirnya dia mengambil botol aqua atau botol itu ya dan berisi bensin dilempar ke tembok. Dilempar ke tembok tutupnya air kemasan itu botol kemasan itu bensinnya muncak ke salah satu temannya ke sebutul dari setelah itu kemarin perbuat tadi itu kan tidak korek api langsung di tanpa sengaja karena si anak-anak dan mungkin bukan penghitung dia langsung korek api langsung berengan jadi itu langsung dengan seketika itu api menyambar temannya sendiri yang memperkuti tadi akhirnya mulai leher sampai kaki juga terbakar semua 80% luka bakar serius dan dilarikan ke dari kiri ke kiri akhirnya karena gak mampu akhirnya dirujuk ke rumah sakit di sebelah cukup. Nah ini adalah pelajaran bagi kita semua, kita sebagai orang tua, kita punya anak-anak kita yang bodoh atau yang di sekolah atau yang di rumah biasa, tentunya harus selalu kita ada dosa-dosa untuk memberikan manusia yang terbaik pada anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita itu berbuat kekerasan seperti itu. Akhirnya santri tersebut ditahan oleh kepolisian dan ditahani oleh ibu-ibu dan keluarga. Dan yang temannya yang terbakar sekarang masih terbelerak di dirawat dan disembuhkan di rumah sakit umum yang ada di sekolah. Nah, hal yang seperti ini termasuk unsur termasuk ini dalam ukuran kondisi dalam ini termasuk kekerasan fisik. Yang ketiga kita disebut korban apabila kita sudah melaksanakan toleransi sesama kawanan, toleransi suami istri, toleransi dengan tetangga, toleransi antar umat, toleransi antar kelompok dan sebagainya. Kalau kita sudah memperhatikan itu, maka dunia kita berhadir dengan orang yang berbeda. Yang terakhir adalah adaptif dengan dunia yang berbeda. Maka dunia yang berbeda seperti para kantor tenaga mantan buat dari Sulem, Pak Denny, berada di inisiatif.
menghargai budaya negara karena masyarakat semua kondisi dimulai transisi lokal yang namanya Hadro. Akhirnya beliau membuat grup yang belum ada namanya grup Hadro. Jadi ambillah saya namanya tokoh Islam yang ada di sana. Ya, silakan. Kedua nama dan itu nanti perlunya nanti harus di ya, harus istiqomah, tidak harus ketika zamannya Pak Roy, tapi terus. Yang saya hormati, saya juga lupa lagi Pak Kaladidan, Pak Riz, Pak Kiai Sujiwo. Tapi di samping yang antara kedua itu cuma itu. Karena beliau adalah bagian dari Kamil. Dan ya sama dengan kalau saya menghormati Pak Sudeki sama dengan saya menghormati saya. Jadi tidak apa-apa pakai yang berhormat Bapak Haji Sudeki beserta istri. Tapi istrinya dimohon oleh Ibu Ketua Dewan Provinsi untuk pulang saja segera. Sebenarnya nanti mau ikut ke sini, tapi oleh istri saya terima kasih Pak HBD. Sebelum lagi Pak HBD ini mantan Kepala Kantor Kementerian Keuangan, mantan Kepala Bidang Paris yang punya 2 hektar di tahun ini kurma Sulawesi. Mudah-mudahan sukses. Kalau dari dulu yang saya berhenti, itulah yang mengisi dari HBD. Jadi dengan bersyukurnya kita semua hari aman tadi yang ke-77 ini, saya ingat tolong tingkatkan kedisiplinan kita, disiplin dalam berbagai hal. 24 jam kita harus disiplin dalam hal pemahaman, dalam hal bersikap, dalam hal berperilaku. Walaupun kita sudah pulang, kita bermedia sosial boleh-boleh saja. Di luar kantor kita boleh beraktivitas apa saja. Tapi kalau disiplin itu harus betul-betul kita praktekkan. Jangan sampai kita berhadapan dengan hukum karena kita tidak disiplin. Kita nge-share pendapat-pendapat siapa saja yang ada di media sosial. Padahal pendapat yang ada di media sosial itu belum berguna. Kita share pendapat-pendapat itu ternyata betul pendapat yang kita share itu tidak berguna. Dan mengandung mengandung kebohongan, mengandung penipuan dan sebagainya, maka kita akan pasal ikut serta menyebarkan berita berita palsu, berita bohong dan seterusnya. Nah ini salah satu bentuk disiplin. Tidak hanya disiplin itu dimaknai ketika kita masuk menjadi seorang guru. Masuk di madrasah negeri, anak-anak di madrasah negeri atau ada jam 7 tepat seorang guru sudah hadir di madrasah. Tidak hanya itu, tapi disiplin kita itu 24 jam karena kita terikat dengan masyarakat, terikat dengan aturan. Masuk kita menulis pembinaan, status, dan sebagainya. Itu hanya karena kita terlibat dua. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita kepada Sumber menurut catatan Bapak KPU, alhamdulillah Sumber kondisi Sumber kompak. Dan perlu ditingkatkan terkait dengan kedisiplinan.
kedisiplinan. Jadi kita walaupun di kantor, yang namanya kantor itu tidak ada, maksudnya kantor itu tidak ada, tidak ada. Pasti maka kita dituntut untuk inovasi, kita punya inovasi. Jadi tidak hanya kita masuk jam 7, setelah itu jam 7.30 kita masuk, setelah itu kita santai kemana saja, setelah itu jam pulang kita masuk lagi, tidak hanya itu. Tapi kita harus punya tanggung jawab yang besar. Kita harus melakukan sesuatu karena kita digaji itu karena tanggung itu. Dan ini sangat penting. Dan prestasi kita sesungguhnya sudah luar biasa. Ibu-ibu DWP, kemarin juga saya mengikuti. Saya mengikuti dari apa yang mengucapkan video yang ibu-ibu sangat senang yang kemarin berkumpul sama Bapak Ibu. Maksudnya saya mengikuti yang Bapak-Ibu sampai baik, Bapak Ibu yang menyaksikan itu ada seorang istri kepala kantor itu dibuntul di share apa namanya sepertinya tidak selesai gimana itu juga saya ingat ya kenapa saya ingin dibuntul sama istri seperti dibuntul partai ya saya sampaikan walaupun sampai saya tidak tahu sampai punya istri sepuluh ini. Tapi dengan istri yang bisa menggunakan agama Islam dan menggunakan agama itu harus harus berapa tahun dari awal tadi ke 2007 mudah-mudahan kita dan keluarga kita semuanya sepertasa dalam keadaan siapa hari kita mudah-mudahan tidak terkait oleh Allah SWT sukses, selamat, kemudian juga anak cucu kita mudah-mudahan dari dunia yang sukses atau dalam bahasa Jawa yang kecil kecil di dunia yang kecil sukses di dunia, sukses di akhirat, selamat di dunia, selamat di dunia dan keluarga kita mudah-mudahan jadi oleh Allah SWT dari keluarga yang sakinah mawaddah warahmah terima kasih mohon maaf saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang artinya adalah Mekah. Sebenarnya